Okay, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 15 hari bulan 1 2021 jam 6.23 petang. First video aku untuk tahun 2021 lah. Okay, hari ini ramai sangat yang tanya apa beza Evo 9, Evo 11, Titan 9, Titan 11. Okay, sebenarnya dia tak ada banyak beza pun. Function semua sama. Cumanya dari segi wattage dia, total output power dia lah. Kalau Evo 9 dia boleh pergi 60 watt. So kalau Evo 11 ataupun Titan 11 dia akan pergi sampai 80 watt. Jadi dari segi bunyi tu, korang akan dapat bunyi yang lebih kuat. Dan kalau bass tu orang kata lebih bergegar lah. Dari segi function semua sama. Yang membezakan dia adalah watt dan juga dia punya interface lah. Ada juga yang tanya aku, kenapa Titan 11 tak Evo 11? Okey, dia atas pilihan masing-masing lah sebenarnya. Sebabnya kalau Titan 11 ni dia bagi satu compatible device wire cable untuk buatkan dia punya speaker tu jadi soundbar. Dekat situ special dia. So kalau korang tak nak pakai dia punya ibu tu, korang boleh guna dia punya woofer saja untuk jadikan dia bar lah. Okay, hari ni aku nak unboxing lah dia Titan 11. Biar korang nampak perbezaan dia eh. So next time aku akan buka Evo 11 pula. First kita unboxing dulu. Sebelum kita unboxing, aku nak bagi tahu dekat korang lah. Okay, speaker Titan ni, Titan series dan juga Evo series, dia sebenarnya bukan high end. Sebab apa bukan high end? Okay, dia macam ni. Kalau dari segi teknikalnya lah, dari segi teknikalnya, semakin besar channel sesuatu speaker tu, semakin tinggi kualiti dia. Okay, contoh ada juga yang orang tanya aku, kenapa tak Logitech Z 460 ke apa macam tu lah, model dia something. Okay, beza dia dengan Titan, Titan ni 2.1 punya channel. 2.1 punya channel maksudnya, kalau senang sekali nak tengok macam mana, dia ada satu ibu, dia ada dua anak. Tu paling senang sekali. So maksudnya dia sama dengan speaker-speaker kecil yang lain, tak, cuma total output power dia tu lebih tinggi. Itu yang membezakan dia. Okay, kalau contoh kata Z460 tadi, brand Logitech, dia punya channel 5.1. So kalau dari segi bunyi tu, korang akan dapat kualiti bunyi yang lebih bagus lah sebenarnya. Itu secara teknikalnya. Tapi atas pada pilihan masing-masing jugalah. Dan lagi tinggi channel tu, lagi mahal lah. Lagi mahal lah. Okay, so Sonic Gear ni, Titan series, Evo series 3, 5, 7, 9, 11 semuanya 2.1 channel. Harap korang jelas lah dekat situ eh. Okay, alright. Untuk Titan 11 ni, macam kata function dia semua sama. Apa yang bezakan dia, cuma dia bagi ni lah compatible device untuk jadikan dia sebagai soundbar. Okay, kalau korang tengok kotak dia, macam ni kotak ni. Ni kotak dia. So dia satu ibu, dia ada satu anak. Function sama, dia ada bluetooth, auxiliary in, SD card, remote control, FM radio dan juga USB input lah. Okay, dan dia ada juga bagi satu mic wireless untuk korang guna nak karaoke ke, nak buat event ke, terpulang lah. Okay, sekarang kita unbox eh.
mic dia. Mic wireless. So ni tempat isi bateri dia, dia pakai bateri AA 2 unit eh. Controller dia. So dekat remote controller ni pun dia tulis ni Titan 11 BTMI punya model lah. Dia bagi bateri untuk mic. Dan juga bateri untuk remote controller. So yang ini function dia sebagai antena radio. Okay. Dia berbeza dengan Evo 11 ataupun Evo series. Evo series dia punya antena radio ni di attach sekali dengan dengan ibu dia. So korang kena pandai-pandai lilit kabel lah. Kalau pada aku lah. Kalau yang, kalau untuk model ni, korang ada pilihan. Kalau nak guna radio, baru korang plug in. So, lain semua sama. Ada buku manual. Lepas tu yang ni dia bagi satu macam ensel. So benda ni lah yang korang boleh pakai dekat anak dia ni untuk jadikan dia sebagai soundbar. Inilah dia rupa Titan 11. Okay. Yang ini untuk volume adjustment. Ini volume adjustment. So dekat sini korang akan nampak untuk tukar input, untuk scan FM ataupun play pause, untuk tukar channel dan fast forward. Yang ini untuk equalizer dan juga ini untuk repeat. Repeat ni function untuk misalnya kata korang gunakan pen drive. So bila korang tekan repeat ni, dia akan auto play sampai korang off speaker. So
kat sini ada dua input untuk mic, mic 1 dan mic 2 eh. So boleh guna dua mic lah. Tiga mic. Tiga mic sebab apa? Sebab satu mic yang dah bluetooth dengan dia, mic free wireless yang dia bagi. Kemudian ada lagi dua mic slot. So korang boleh guna tiga mic lah. Okay, dekat belakang ni pula ada port untuk LED power. So ni optional. So kalau korang tak nak masukkan LED power pun boleh. Cuma speaker tu korang menarik nanti dia tak ada, tak ada nampak penggunaan equalizer tu. Maknanya pencahayaan dia macam mana, kalau bass dia jadi macam mana, kalau dia punya bunyi R&B dia jadi macam mana. Okay, so yang ni untuk dia punya anak lah. A, B. Lepas tu yang ni satu untuk antena dia, antena radio macam yang aku cakap tadi. Okay, ni butang on off dia. Simple je. Sama juga macam series-series yang lain. Yang ini dia pakai material kayu eh. So kalau ada segi bunyi tu dia sedap sikit lah. Kalau aku, aku lebih prefer speaker yang menggunakan material kayu. Sebab kalau bunyi tu dia akan macam tak ada gegaran. Bahagian bawah dia, ni bahagian depan ni. So dia bagi dua. Okay. Alright. Yang untuk putih ni adalah okay. So yang putih ni korang boleh masuk dekat sini. Hijau ni untuk power LED dia. So yang merah ni sambung kat sini. Oh sorry, aku salah eh. Okay, yang ni korang mesti sambung dekat output. Jangan sambung dekat input. Kalau korang sambung dekat input, input ni untuk ni lah, untuk telefon, PC ataupun device-device yang pakai auxiliary lah. Okay. Ni boleh je mana-mana. Ni untuk LED power eh. So connection dia senang je sebenarnya. Cuma jangan terkeliru lah. Ada efeknya bila kita salah pasang. Sama ada speaker boleh meletup ataupun tak bunyi terus lah. Okay, so sekarang aku nak pasang lagu yang bersesuaian lah. Tarik jauh sikit eh.
So kita test pakai input Bluetooth. Okay, so dia akan keluar sebagai Titan 11 BTMI lah. So kita try sound ni. So tu lah dia punya maximum volume. Dan bunyi dia pun memang pecah telinga juga lah. Okay, aku tak tahu orang-orang kat luar sana suka lagu macam mana. Tapi kalau pada aku, aku suka lagu yang slow dan juga jazz lah, lebih pada jazz ataupun pop. Tapi untuk speaker biasanya orang suka dengar dia punya bass. So aku banyak main-main lagu yang melibatkan bass lah. So korang boleh nilaikan sendiri benda tu. Okay, so aku lanjut sikit lagi lagu soundtrack lain pula. Okay, soundtrack lain ni. Korang akan dapat rasa perbezaan sebenar dia untuk setiap jenis speaker tu lah. Untuk hari ni aku endkan video ni dekat sini, 15 minit. Okay, so nak buat video lama-lama aku tak pandai sangat. Jadi aku tunjuk sikit-sikit je. So kalau korang nak, boleh datang kedai ataupun datang kedai lah.
datang kedai, boleh test. Test free. Aku tak kenakan charge pun. So jumpa-jumpa lah kedai. Dan last dari aku, boleh minta sangat follow aku IG, Twitter. Boleh klik like, subscribe untuk channel aku ni. Dan kalau ada apa-apa request dari korang untuk test mana-mana speaker yang korang rasa korang nak sangat dengar, kalau aku boleh dapatkan untuk stock speaker tu, aku akan buat review lah. So yang untuk speaker ni pun, Titan 11 ni pun, atas pada komen-komen korang juga. Aku baca-baca, aku baca dan aku reply satu persatu komen korang. So banyak yang nak tahu perbezaan dia antara Titan 11 dengan Titan 9 dan juga Evo 9 dengan Evo 11. So Evo 9 dengan Evo 11 aku akan buat kemudian, bila mana aku ada masa terluang sikit lagi lah. Okay, itu sahaja daripada aku. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Okay, Assalamualaikum.